Membagi waktu antara pekerjaan dengan pendidikan memang sulit untuk sebagian orang, apalagi untuk para selebriti. Tapi hal ini tak berlaku bagi Conchita Caroline. Dirinya mengaku tak kesulitan dalam membagi waktu antara pendidikan dan karirnya di dunia hiburan. Kesibukannya sekarang masih sambil kerja juga, sambil nyelesain skripsi juga, karena rencananya kalau sesuai dengan waktu dan jadwal, di bulan Agustus ini aku udah harus sidang. Jadi sekarang lagi coba balancing di antara itu dua hal. Bagi waktunya sih sebenarnya alhamdulillah so far masih mudah, karena kan aku biasanya punya program justru kalau nggak pagi hari banget, malam-malam, karena aku masih menggeluti sports juga kan. Yang jadi tricky justru adalah gimana aku bisa jaga kesehatan, karena kalau masalah jadwal dikuat-kuatin bisa, tapi kesehatan ini jadi aku harus bisa maintain pola makan juga sama nyempetin tidur dimanapun ada kesempatan.